Pada suatu hari, hiduplah tiga orang anak yang bernama Feby, Mona, dan Diva. Mereka adalah sahabat sejati yang berteman dari kecil hingga sekarang. Keesokan harinya, Feby sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dan tiba-tiba ibu menghampirinya untuk memberi suatu hadiah, yaitu tas baru. Feby merasa sangat senang dan langsung memakai tas baru itu ke sekolah. Feby, ibu membawakan hadiah. Wah, apa itu, Bu? Wah, apakah kamu suka dengan hadiahnya? Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, cepat kamu ke sekolah. Oke, siap, Bu. Feby pun langsung saja memasukkan buku ke dalam tas barunya dan berangkat ke sekolah. Bagus banget, boleh nggak aku pegang? Ih, jangan dipegang dong. Ini kan harganya mahal. Ibu aku jauh belinya di luar negeri. Kamu mah kok bisa jadi bisa menyesuaikan aja kita kan nggak boleh. Ih, sama. Apalagi teman sama kalian. Feby pun langsung saja berangkat ke sekolah. Mona dan Diva pun juga langsung berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan, Mona dan Diva pun merasa kasihan melihat Feby berangkat sekolah sendirian. Mona dan Diva pun menghampiri Feby, tetapi Feby tidak mau berteman dengan Mona dan Diva. Tiba di sekolah, mereka masih tidak mau bicara satu sama lain. Mereka masih bertengkar. Ketika pulang sekolah, Mona, Diva, dan Feby pun pulang bersama dengan berjalan kaki. Namun, mereka menjaga jaraknya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tas baru Feby jatuh ke dalam semak-semak yang sangat kotor. Mona dan Diva pun akhirnya menolong Feby untuk mengambil tas baru Feby yang jatuh ke dalam semak-semak. Aduh, tas aku jatuh. Diva, ayo kita tolongin Feby. Ayo. Makasih ya. Ya. Kan, tas aku jadi kotor. Sahabat harus saling memaafkan. Yuk kita pulang bareng yuk. Yuk. Mona, Diva, dan Feby pun akhirnya pulang ke rumah bersama-sama. Tidak ada kata bertengkar lagi di antara mereka, dan mereka pun menjadi sahabat yang baik sampai seterusnya. Terkadang, seseorang menjadi ria dan pamer karena dia merasa lebih dibandingkan dengan sekitarnya. Namun demikian, dia lupa bahwa semua itu hanyalah sementara. Oleh karena itu, kita tidak boleh pamer dengan apa yang kita punya. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, karena pamermu kelak akan membawa bencana bagimu.